Beberapa waktu yang lalu di babak lima besar setelah syuting langsung kan peserta Kak Irfan undang ke rumah bersama dengan Dewan Juri juga. Ketika waktu sholat kemudian Akil azan dan azannya indah sekali. Boleh enggak Kak Irfan meminta Akil azan? Tapi buat adik-adik di rumah ini bukan azan maghrib ya, azan buka dulu ya. Ya tapi langsung ngambil takjil. Boleh? Allahu Akbar. Masya Allah, suara-suara indah inilah ya. Ini yang akan kita rindukan ya Dewan Juri ya. Uminya Akil baru bergabung. Uminya Akil ini ada seorang kepala sekolah di SD Aisyah Bengkalis. Ayah dari Akil ini dulunya ada pengrajin relief. Karena pandemi, kemudian ada pemutusan hubungan kerja, kemudian sekarang jadi berkebun, betul ya? Iya dan Kak Irfan. Akil ini pernah kecanduan gadget, akhirnya dialihkan dengan bacaan Al-Quran. Tak menyangka Akil sampai ke titik ini gitu. Walaupun dalam yang paling berat itu tantangan Imlak itu yang membuat Akil hampir pulang. Dipulangkan. Kemarin itu dia takut pulang itu karena gini Kak Irfan. Akil sebetulnya siap pulang gitu ya. Terus kenapa? Kalau nanti Akil empat besar, Akil dapat umroh enggak, Yemi? Dibilang seperti itu. Pokoknya Akil sudah yang terbaik, bilang seperti itu. Dan ternyata terbersit di hatinya ingin membawa uminya umroh. Iya Kak Irfan. Alhamdulillah Umi, insya Allah itu akan segera terwujud. Insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik.
Labbaikallahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wan mulk la syarika la. Cita-cita seorang anak ingin membawa orang tuanya umroh. Dan kebetulan memang Umi pun belum pernah umroh, Mi, ya? Belum, Kak Irfan. Karena Akil, alhamdulillah, qadarullah, insya Allah Umi bisa berangkat umroh. Insya Allah, memang berkah yang Al-Quran sangat luar biasa. Dan apresiasi karena anak Umi penghafal Al-Quran juga. Boleh tepuk tangan untuk Akil dan juga Umi yang sudah berjuang cukup jauh dan panjang untuk bisa sampai sini. Terima kasih Akil, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi.